Harga telur, ayam ras, dan bebek naik di pasar tradisional Pak Baeng-Baeng Makassar 2 pekan terakhir. Telur ayam ras naik Rp5.000 per rak yang sebelumnya dijual Rp50.000. Sementara telur bebek dijual Rp85.000 per rak dari harga sebelumnya Rp65.000 per rak. Pedagang telur bilang harga telur naik imbas dari naiknya harga di peternak dan turut berpengaruh pada penjualan. Naik sekali harganya. Itu berapa sekarang, Bu? Ya. Berapa sekarang harganya? Sekarang sudah hampir 60.000. Dulu? Dulu bisa 48 sudah dapat satu rak. Satu rak. Kan ke sini naik memang dari bawah naik. Dari bawah naik. Iya, dari itu dari peternak memang naik. Semua jenis telur, Pak, itu? Semua. Semua jenis telur naik. Peraknya naik. Perak. Kalau ya. Telur apa ini? Telur ras 55, kalau telur bebek 85. Kalau sebelumnya berapa?